Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati Sebelum mulai Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lagi dengan Bulina Purwati dalam pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Yuk tetap semangat dan mari kita melanjutkan materi mengenai kedudukan garis Y sama dengan MX plus C terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimanakah kedudukannya? Apakah kalau saya punya lingkaran ini, bentuk umumnya ini, Apakah dia tidak memotong, atau mungkin memotong di dua titik, atau mungkin menyinggung di satu titik? Yuk, kita bahas. Nah, sebelumnya, mari kita simak kompetensi dasar masih mengenai lingkaran. Nah, setelah video ini, saya harap kalian dapat menentukan kedudukan garis Y sama dengan MX plus C terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY plus C. Nah, untuk menentukan kedudukannya, kita bisa substitusi si garis Y sama dengan MX plus C ini ke dalam lingkaran. Nanti Y-nya, Y di sini, kita gantilah dengan mx plus c diperoleh seperti ini x kuadrat tetap x kuadrat y kuadrat y nya kita ganti dengan mx plus c kita harus adil ikuti aturan di sini kuadrat ya di sini kuadrat ax tetap ax tambah by ya di sini y nya ganti dengan mx plus c berarti b kalikan mx plus c tambah c sama dengan 0 nah bentuk ini itu adalah bentuk dari persamaan kuadrat Nah, sebut saja bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat ini dapat kita gunakan sifat diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, sesuai sifat diskriminan, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka akan memotong sumbu X di dua titik. Tapi sekarang perpotongannya bukan fungsi kuadrat terhadap sumbu x tapi garis terhadap lingkaran sehingga kalau kita peroleh dari persamaan kuadrat bentuk ini kita kelompokkan yang x kuadrat dengan x kuadrat yang x dengan x yang konstanta dengan konstanta jika diskriminannya nanti lebih dari nol artinya lingkaran akan dipotong oleh garis di dua titik nah di sini sama di sini. Artinya garis memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Nah, seperti diskriminan pada persamaan kuadrat juga. Jika D sama dengan 0, maka perfungsi kuadrat ini menyinggung sumbu X. Tapi karena kita mencari kedudukan garis terhadap lingkaran, kalau dari persamaan kuadrat ini diperoleh D sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran di satu titik. Nah, yang ketiga, kalau diskriminannya kurang dari nol, nah di sini garisnya akan menjauhi si lingkaran, ya, menjauhi tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, materinya hanya ini saja, garis menjauhi tidak memotong, tidak menyinggung lingkaran. Dekatkan ke contoh soal tempat kedudukan garis X tambah 5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, langkah yang pertama kita substitusi dulu Y sama dengan 5 minus X. Substitusi ke sini untuk memperoleh persamaan kuadrat. Nah, persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36. x kuadratnya tetap, y nya diganti dengan 5 min x. Nah, ini dikuadratkan sama dengan 36 x kuadrat tambah 5 min x kuadrat itu artinya 5 min x kalikan 5 min x. Ini sama dengan 36. 6 Nah ini kita selesaikan perkaliannya pinggir 5 kali 5 25 Luar 5 kali min x min 5 x Dalam min x kali 5 min 5 x Akhir min x kali min x berarti plus x kuadrat sama dengan 36 Nah kita kelompokkan x kuadrat tambah x kuadrat 2x kuadrat min 5x min 5x berarti kita punya min 10x 25 ini 36 ke kiri kan minus 36 berarti dikurangi 11 sama dengan 0 nah kita ketemu persamaan kuadrat si ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 sehingga dari persamaan ini kita peroleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 10, dan C-nya sama dengan min 11. Kita hitung diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4 AC. Nah, berarti D-nya, B-nya min 10. Min 10 kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya min 11. Sehingga kita punya min 10 kuadrat itu 100, ini Plus 88 sama dengan 188. Karena ini lebih dari 0, diskriminan lebih dari 0, maka Geriski memotong lingkaran di dua titik. Jadi kalau diskriminannya lebih dari 0, memotong lingkaran di dua titik. Kalau sama dengan 0 berarti menyinggung, kalau kurang dari 0 berarti menjauhi lingkaran. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan titik singgung Y sama dengan min X plus 9 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y plus 5 sama dengan 0. Ingat langkah pertama kita substitusi dulu. Nah, kita punya lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat kurangi 4x kurangi 6y tambah 5 sama dengan 0. Nah, y-nya kita ganti dengan min x plus 9 dikuadratkan ya ikut kuadratkan min 4x min 6 kalikan y nya min x plus 9 tambah 5 sama dengan 0 ini kita punya x kuadrat ini kita punya min x plus 9 kalikan dengan min x plus 9 kurangi 4x min 6 kali min x plus 6x min 6 kali 9 min 54 tambah 5 sama dengan 0 kita punya x kuadrat tambah min x kali min x plus x kuadrat. Terus min x kali 9, min 9x. 9 kali min x, min 9x. Min 9 kali 9 plus 81. Ini min 4x tambah 6x itu adalah plus 2x ini min 49 sama dengan 0. Kita kelompokkan x kuadrat tambah x kuadrat, yaitu 2x kuadrat. Ini min 18 tambah 2 berarti min 16 x. Nah, 81 kurangi 49 itu adalah 32. Ini sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa sederhanakan. Bagilah dengan 2. Diperoleh x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0. Kita jabarkan. Nah, cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu 4, kalau ditambah itu min 8. Ketemulah. Eh, kalau dikali 16 ya. Ini dikali 16. Berarti kan min 4, min 4, min 4, min 4. Berarti x min 4, x min 4. Diperoleh x min 4 sama dengan 0. Atau x min 4 sama dengan 0. 0. Yang namanya titik singgung itu hanya ada satu. Berarti x-nya ketemu 4. Nah, y-nya siapa? Yang namanya titik itu harus pasang x sama y. Nah, untuk cari y kita bisa substitusi di sini, Dan juga substitusi di sini. Yang gampang gimana? Substitusi ke garis yang bentuknya lebih sederhana. Nah, y-nya itu adalah min x plus 9, sehingga min 4 tambah 9 sama dengan 5. Ketemu deh titik singgungnya. Nah, titik singgungnya 4,5. Mengakhiri video kali ini, kita simpulkan dulu langkah pertama untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran adalah substitusi garisnya, y sama dengan apa. Jadi, kalau bentuknya belum y sama dengan, ubah dulu ke dalam y sama dengan, lalu y sama dengan ini, substitusikan ke lingkaran. Lalu operasikan sampai ketemu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Setelah ketemu persamaan kuadrat ini, kita hitung diskriminannya. Kita identifikasi siapa yang berperan sebagai A kecil, sebagai B kecil sebagai C kecil Lalu hitung diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC Kalau diperoleh D lebih dari 0 atau D nya positif Maka garisnya memotong lingkaran di dua titik Jika diperoleh diskriminannya sama dengan 0 Maka garisnya menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik Yang namanya menyinggung kalau diskriminannya kurang dari nol, artinya garis tidak memotong, tidak menyinggung lingkaran, atau kata lainnya menjauhi lingkaran. Oke, okay. untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.